Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu dalam ruang virtual yang kali ini kita akan membahas tentang pertemuan pertama dari materi mata kuliah literasi sejarah. Ya, kali ini saya akan memberikan beberapa penjelasan mengenai apa itu literasi digital kaitannya dengan kajian sejarah. Ya, di hadapan kalian sudah terpampang satu telaah, satu tinjauan yang berjudul Memanfaatkan Google Scholar. Nah, kenapa saya mulai dari Google Scholar? Karena aplikasi ini adalah aplikasi atau situs yang paling mudah diakses oleh kita semua. Hanya dengan bermodalkan gadget HP yang berbasiskan Android atau iPhone atau laptop atau bahkan PC ya. Isi komputer, itu kita bisa mengakses Google Scholar. Nah, Google Scholar itu saya kira itu adalah semacam sistem yang sangat membantu studi mahasiswa. Bukan saja mahasiswa, para peneliti, serta riset, atau bahkan hanya pecinta suatu keilmuan itu bisa memperoleh informasi yang penting, informasi yang berharga, serta informasi yang menurut mereka itu perlu untuk diketahui secara cepat. Jadi di sini adalah prinsipnya kita memperoleh sesuatu pengetahuan secara cepat. Baik, kita akan mulai pembahasan kita mengenai sumber digital terlebih dahulu. Nah, saya mulai pertemuan kita ini dengan pertanyaan seberapa penting sumber digital bagi kita semua. Nah, di sini ada tiga poin yang bisa Anda perhatikan. Yang pertama, sumber digital tentu saja adalah mempermudah pencarian literatur. Ya, kita sama-sama tahu ya bahwa kehidupan kita itu sudah dikepung dengan aneka ragam sumber ataupun perangkat-perangkat digital. Sadar atau tidak sadar, mulai dari bangun tidur sampai dengan mau tidur lagi, kita akan bersua dengan yang namanya dunia digital. Bahkan ketika kita mengisi waktu luang, pasti kita akan berhubungan dengan dunia digital. Oleh sebab itu, prinsip manusia modern itu memang akhirnya akan bertemu pada suatu muara di mana dunia digital itu menjadi semacam public sphere. Bukan saja dunia sosial dalam artian yang sesungguhnya, tapi juga dunia virtual. Jadi antara dunia sosial dengan dunia virtual itu adalah dua dunia yang kemudian melingkupi kehidupan kita dewasa ini. Oleh sebab itulah kenapa kita juga perlu arif dalam menggunakan atau mengakses dunia digital. Karena memang tidak semua konten ataupun isi dari dunia digital itu akan selalu membawa kemaslahatan bagi kita semua. Satu kemaslahatan kecil dari dunia digital saya kira yang bisa kita manfaatkan adalah penggunaan Google Scholar ini. Jadi prinsip yang saya tekankan di sini adalah Google Scholar itu mempermudah pekerjaan kita dalam mencari referensi. Ya, sebagaimana diketahui ketika kita ingin melakukan pengumpulan sumber atau kalau mahasiswa biasanya itu mencari buku atau bahan-bahan untuk menulis makalah. Nah, kalau di dunia pada umumnya atau keadaan pada umumnya itu kan kita akan mengunjungi perpustakaan. Nah, perpustakaan sekarang ini saya kira banyak masih tutup karena faktor prokes ya, dan juga
faktor larangan untuk berkerumun karena bisa menyebabkan kita terpapar COVID-19. Oleh sebab itu, kita perlu melakukan hijrah secara massal untuk menengok dunia digital sebagai perpustakaan virtual yang bisa kita akses. Oleh sebab itu, dengan hanya bermodalkan gadget, seorang mahasiswa itu sesungguhnya sudah terhubung dengan aneka ragam literatur serta semesta referensi yang sebenarnya besarnya tidak bisa kita perkirakan. Meskipun ada perhitungan angka, misalnya di dalam pencarian Google Scholar ya, kita mencari kata sejarah Sunda, gitu, itu akan muncul mungkin ribuan atau ratusan ribu. Tapi saya kira ketika kita mendalami itu, kita memikirkan dari satu sumber ke sumber lain itu akan memakan waktu yang sangat lama. Jadi kita cukup diuntungkan dengan adanya pencarian dengan rentang waktu yang sangat cepat. Nah, kemudian faktor penting dari sumber digital tentu saja adalah mengenal beragam jenis literatur. Nah, kalau kita mengkaji ilmu sejarah, kita akan berjumpa pada jenis-jenis literatur atau jenis-jenis sumber sejarah yang secara garis besar itu terbagi dalam dua bentuk atau dua kategori. Pertama adalah sumber primer, dan yang kedua adalah sumber sekunder. Nah, menurut berdasar pada pengalaman yang sudah saya dapatkan sepanjang saya mengetahui seluk-beluk Google Scholar, itu di dalamnya bukan hanya menghimpun sumber-sumber sekunder atau sumber-sumber yang tidak diproduksi atau tidak eksis pada zaman dari suatu peristiwa yang sedang terjadi. Beberapa buku atau beberapa artikel itu justru termasuk dalam kategori sumber primer. Jika Anda tertarik pada dunia kolonial, misalnya sejarah masa Hindia Belanda, itu sumbernya sangat melimpah ruah sumber primernya. Mulai dari buku-buku yang bermuatan gambaran geografis, buku-buku yang di dalamnya ada penjelasan tentang masyarakat Indonesia kala itu, atau buku-buku yang menghimpun informasi tentang perang-perang di wilayah Nusantara. Itu bisa kita dapatkan. Nah, memang kita tidak bisa memperoleh buku ini secara utuh atau mendownloadnya, karena Google Scholar itu memang mempunyai program untuk mendigitalisasi sejumlah buku, hanya saja dia tidak memperkenankan satu buku penuh untuk ditampilkan di Google Scholar. Jadi jangan aneh kalau kita mengakses buku, ternyata yang muncul itu hanya sebagian halaman. Karena memang itu terkait dengan copyright ya atau hak cipta. Nah, tentu saja kembali pada apa yang sudah saya singgung di sebelumnya, bahwa menggunakan Google Scholar itu sama dengan kita taat pada peraturan pemerintah, yakni pembatasan skala mikro atau yang kita kenal dengan istilah PPKM itu. Kita hanya cukup duduk manis, menyediakan waktu yang cukup di depan komputer atau PC, dan kita bisa memanen aneka ragam sumber tertulis dari dunia digital terkait dengan tema-tema yang sedang kita geluti. Ya, Google Scholar itu sebenarnya adalah masih keluarga dengan Google. Hanya memang peruntukannya adalah untuk kalangan akademik, yakni suatu situs yang memang di dalamnya itu menyediakan sumber akademik. Nah, seperti Google, jadi Google Scholar itu baru kelihatan manfaatnya manakala kita mengetikkan sejumlah kata pencarian di search engine-nya atau di kolom pencariannya. Nah, tentu saja di masa pandemi seperti ini, Google Scholar itu seperti berkah ya, seperti jawaban atas setiap masalah tentang langkahnya upaya kita untuk mencari sumber. Karena tentu saja alasan utamanya adalah pembatasan skala mikro yang terus berkepanjangan gitu.
Nah, saya membayangkan mahasiswa kalau tidak mengenal Google Scholar itu seperti katak dalam tempurung. Dia kebingungan, tidak tahu harus berbuat apa, sedangkan kehidupannya atau kesehariannya itu digunakan untuk stalking, gitu. Stalking Instagram, Facebook, Twitter. Gitu. Padahal jika mereka reposisi pikirannya untuk menggunakan kebiasaan dia stalking itu stalking sumber, itu alangkah lebih manfaat. Jadi tugas-tugasnya itu bisa diselesaikan dengan waktu yang lebih cepat, karena dia tidak harus menunggu perpustakaan itu buka, cukup dia berselancar di Google Scholar dan mendapatkan sumber-sumber yang dia inginkan. Gitu. Nah, Google Scholar ini didesain user-friendly. Jadi siapapun yang pertama kali mengakses Google Scholar, saya kira akan dengan mudah untuk mengikuti atau membiasakan diri apa namanya dengan fitur-fiturnya. Misalnya kan cara kerjanya itu sama dengan Google ya. Kita ketikkan terus pencarian muncul sekian ribu data yang kita inginkan. Jadi sangat-sangat user friendly. Saya kira siapapun yang pernah menggunakan Google akan sangat familiar dengan Google Scholar gitu. Ya, tentu di antara kita ada yang bertanya, di dalam Google Scholar itu apa saja? Nah, di sini ada beberapa item yang bisa kita dapatkan. Pertama, di dalam Google Scholar itu adalah menghimpun aneka ragam artikel jurnal, baik jurnal nasional maupun internasional. Gitu. Nah, Anda perlu tahu ya bahwa format penulisan akademik di masa sekarang itu trennya sedang ke arah artikel jurnal. Gitu. Dan format ini sebenarnya termasuk gejala baru ya, mungkin sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu. Sebelumnya, pengakuan seorang akademisi itu manakala dia menulis banyak buku yang tebal-tebal. Gitu. Tapi rupanya kebiasaan itu perlahan sedikit terkikis dan tergantikan dengan adanya budaya penulisan baru, yakni menulis pada model artikel jurnal. Nah, perbedaan antara buku dan jurnal saya kira sangat kentara ya. Kalau buku itu tebalnya bisa sampai 300 atau 1000 halaman gitu. Sedangkan artikel jurnal itu paling banyak itu 20 sampai 30 halaman gitu. Bahkan dalam beberapa jurnal ada yang hanya 7 halaman gitu. Jadi di sini seorang penulis itu harus pandai untuk menyampaikan gagasan supaya apa yang diungkapkan itu to the point. Jadi tepat sasaran dan tidak bertele-tele. Jadi prinsip penulisan jurnal ataupun artikel jurnal itu sebenarnya adalah prinsip straight apa namanya writing. Jadi menulis apa yang memang menjadi poin utamanya. Kita tidak perlu melakukan apa penjelasan ya, atau mukadimah yang panjang lebar. Cukup fokusnya apa, temanya apa, dan itu akan bisa kita dapatkan secara cepat manakala kita membaca artikel-artikel jurnal. Nah, selanjutnya yang bisa kita temukan adalah e-book. Ya, tadi sudah saya singgung bahwa di dalam Google Scholar itu juga terdapat e-book ya. Biasanya itu diberi tanda seperti kurung buka kurung tutup, tulisannya itu buku atau book ya. Jadi mengindikasikan bahwa jenis laman atau jenis isi yang ada di dalamnya itu adalah buku. Sayang sekali buku-buku yang ditampilkan di Google Scholar itu tidak dalam versi lengkap. Biasanya tuh halamannya lengkap-lengkap. Misalnya dari halaman 50 tiba-tiba langsung 150. Bahkan dari halaman 28 kadang-kadang loncat jadi 37. Itu hal lumrah karena Google juga tidak memperoleh izin 100% dari para penerbit atau penulis buku. Jadi ikhtiar yang dia lakukan hanya pada tataran untuk memberikan semacam sumber literatur bagi para pencari sumber di dunia digital. Gitu. Tentu saja bagi Anda yang menginginkan versi lengkap harus memiliki buku itu, baik versi digital atau versi fisik. Gitu. Nah, selanjutnya yang ada juga dalam Google Scholar itu adalah proceeding seminar atau simposium.
Jadi simposium itu sekarang juga menjadi tren ya. Peneliti sudah melakukan penelitian, mereka membutuhkan panggung untuk mempresentasikan temuannya. Biasanya apa namanya pola itu ditangkap oleh orang-orang di kampus yang kemudian concern untuk membuat semacam acara temu ilmiah ya, sifatnya tahunan. Nah, acara temu ilmiah ini mengundang para peneliti dan mereka dalam kesempatan itu diberikan ruangan atau diberikan kesempatan untuk memaparkan temuan-temuan terbaru. Nah, jadi kegiatan ini sangat positif ya, karena para peneliti atau para dosen-dosen itu terdorong untuk selalu melakukan penelitian, apa yang baru setiap tahunnya. Nah, jadi kehadiran mereka itu tidak sekedar hadir, tapi juga biasanya menulis artikel gitu, atau menulis abstrak gitu. Nah, artikel-artikel itu kan tidak semuanya kemudian diterbitkan dalam format jurnal. Beberapa artikel itu ada yang dikumpulkan, dibundel, dan kemudian diterbitkan sebagai kumpulan tulisan yang namanya adalah proceeding. Nah, proceeding ini juga bisa kita jumpai di Google Scholar. Nah, selain itu kita juga akan bisa mendapatkan book chapter. Jadi book chapter itu semacam bab-bab yang kemudian ada di dalam buku. Nah, satuan-satuan bab itu ditampilkan di Google Scholar. Misalnya bab 2 dari buku yang berjudul A, gitu. Atau bab 3 dari judul buku yang berjudul B, gitu. Jadi itu sifatnya parsial. Tentu saja kita dalam beberapa segi tidak bisa mendapatkan sumber buku atau buku ini secara utuh ya, karena memang kebijakan Google yang hanya menampilkan bagian-bagian tertentu dari suatu buku. Nah, selanjutnya jenis tulisan yang ada di Google Scholar itu ada juga yang sifatnya artikel lepas. Misalnya seorang ilmuwan dia diundang dalam seminar gitu ya. Nah, kemudian menulis makalah. Kebetulan makalahnya itu tidak diterbitkan dalam bentuk jurnal atau dalam bentuk book chapter. Jadi dia hanya menyimpan artikel itu untuk kemudian ketika Google Scholar itu dibuka, artikel itu diterbitkan atau di-upload maksud saya di Google Scholar tersebut. Itu juga bisa kita dapatkan. Tentu kelima kategori ini bukan final, ada bentuk-bentuk tulisan lain yang bisa kita jumpai di Google Scholar. Saya kira Anda perlu untuk mencoba melihat bentuk-bentuk tulisan yang ada di Google Scholar. Nah, kemudian kita bicara tentang cara akses. Bagaimana sih untuk bisa sampai ke Google Scholar? Ya, ini seperti terpampang di 4 kotak ini dengan dihubungkan dengan tanda-tanda panah. Jadi pertama kita buka Google terlebih dahulu. Setelah laman Google itu terbuka, maka tinggal kita ketikkan Google Scholar atau Google Cendikia ya, kalau format settingan Google kita itu berbahasa Indonesia. Nah, setelah itu barulah kita mengetik keyword atau kata kunci yang kita inginkan. Saya contohkan di sini misalnya Kerajaan Demak atau sejarah Sunda. Nah, barulah nanti kita telusuri. Jadi di situ kita klik atau search, itu akan tampil beberapa judul-judul artikel atau judul-judul book chapter atau judul-judul buku yang berkaitan dengan Kerajaan Demak. Kalau kita mengetikkan sejarah Sunda, maka yang nantinya akan muncul adalah jurnal, artikel jurnal, book chapter, atau buku yang berkaitan dengan sejarah Sunda. Nah, sebagai pencari yang baik, tentu saja kita tidak hanya memanfaatkan kata kunci dengan bahasa Indonesia. Kita juga perlu memperkaya atau memperlebar pencarian kita dengan bahasa asing ya, kata dengan bahasa asing. Misalnya Kerajaan Demak, gitu. Kita bisa mengetik dalam bahasa Inggris Kingdom of Demak. Kenapa saya sarankan demikian? Karena agar Anda juga bisa mendapatkan
aneka ragam artikel yang ditulis dalam bahasa Inggris, gitu. Termasuk juga sejarah Sunda nih ya, maka kita akan mencarinya dengan kata kunci Sunda History. Atau jika Anda tertantang menggunakan bahasa asing lain, silahkan bisa juga Anda ketikkan dengan bahasa Belanda. Karena memang dulu sejarawan Belanda adalah orang-orang yang termasuk memperkenalkan tentang sejarah masa lalu kita. Misalnya kita mengetik Demak Koning. Koning itu artinya raja. Atau Java Koningen. Jadi kerajaan-kerajaan Jawa. Nah, kemudian terkait dengan Sunda, kita bisa menulisnya dengan Sunda Hasidenis. Nah, di situ setelah kita mengeklik, telusuri, maka akan muncul aneka ragam artikel jurnal, buku, serta book chapter tentang apa yang sedang ingin kita cari. Nah, pada pertemuan ini, saya ingin menyarankan pula pada kalian untuk aware ya, terhadap situs-situs yang mungkin Anda biasa gunakan sebagai sumber untuk menulis karya ilmiah. Misalnya di antara kalian ada yang di masa SMA atau masa aliyah dulu mendapatkan tugas menyusun artikel ilmiah ya. Nah, karena satu dan lain hal, Anda terdorong untuk mengakses situs-situs yang cepat Anda dapatkan. Nah, makanya biasanya Wikipedia tuh letaknya pasti di pencarian teratas karena sangat banyak orang yang berpatokan pada Wikipedia. Tapi sayangnya di dunia akademik itu Wikipedia itu adalah situs yang dilarang untuk diikuti. Jadi ketika Anda ingin menyusun makalah atau nanti skripsi itu saya sarankan jangan mengutip informasi dari Wikipedia. Karena segala bentuk informasi yang datang dari Wikipedia itu di dunia akademik dianggap sebagai tidak absah, gitu. Tertolak, gitu. Tidak terpercaya. Meskipun ketika Anda melakukan cross-check data, ternyata benar informasinya, tidak ada kesalahan. Jadi kita tidak bicara tentang informasinya di sini, tapi lebih pada platform, pada arsitektur situs yang menyediakan sumber sejarah di dalamnya. Nah, termasuk sumber online atau sumber digital yang non-akademik adalah blog dan WordPress. Jadi ini merupakan semacam situs pribadi yang bebas kita berkreasi di dalamnya. Dan sebenarnya ini yang kemudian seringkali menjebak ya para pencari informasi yang kebetulan belum mengenal Google Scholar. Ketika kita ingin mendapatkan sejarah tentang Kerajaan Demak, kita langsung cepat saja dibuka Google, ketik Kerajaan Demak. Maka dari situ akan muncul beberapa artikel atau tulisan tentang Kerajaan Demak. Nah, kalau Anda tidak melakukan atau tidak memperhatikan situs-situs tersebut, maka Anda berpotensi akan mengutip di antara ketiga jenis situs yang saya paparkan ini, di antara blog, Wikipedia, dan WordPress. Karena ketiga jenis situs ini itu biasanya akan ada di daftar pencarian teratas dari kata kunci yang kita cari. Jadi sekali lagi, saya sarankan untuk tidak mengutip aneka jenis penugasan, termasuk nanti ketika Anda nulis skripsi, itu jangan mengutip dari blog, Wikipedia, dan WordPress. Nah, di sini saya akan berikan penjelasan tentang tutorial sederhana ya. Saya ketik di sini Kerajaan Demak. Anda melihat ya, itu banyak sekali di sini ada, Anda bisa lihat ada 8.300 hasil ya. Selama 0,04 detik. Jadi jarak antara saya mengetik telusuri itu yang ada simbol kaca pembesar itu ya dengan hasil yang sudah saya dapatkan tuh 0,04 detik. Jadi tidak ada 1 detik. Itu suatu keajaiban bagi saya. Tidak ada 1 detik Anda bisa mendapatkan 8.000 tulisan yang di dalamnya ada Kerajaan Demak gitu.
Jadi alangkah mudahnya kita hidup di masa sekarang gitu. Tanpa bersusah-susah kita ke perpustakaan, kita bisa mendapatkan aneka ragam penulisan tentang sejarah Demak gitu. Nah, di sini rata-rata bisa Anda lihat ya, ini yang pertama misalnya peranan Raden Patah dalam mengembangkan Kerajaan Demak pada tahun 1478 sampai 1518. Anda bisa lihat itu di bawahnya ada nama penulisnya ya, A. Ngationo gitu. Kemudian dia menulis di jurnal yang namanya Jurnal Kaopataru. Jadi Anda bisa lihat ya, Jurnal Sejarah dan Budaya begitu. Nama jurnalnya Kaopataru. Tahun terbit jurnalnya adalah 2018. Jadi Anda tinggal klik, baca, klik, baca, klik, baca. Maka dengan segera Anda bisa mendapatkan pengetahuan tentang Kerajaan Demak. Nah, saya contohkan di laman berikutnya ini adalah tampilan dari laman jurnal Kaopataru, Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah. Nah, di bagian bawah Anda bisa mencoba nanti Anda scroll itu ada tulisan download PDF. Jadi bagi Anda yang berminat untuk memperoleh hasil unduhan dari jurnal ini, Anda tinggal download di PDF tersebut. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan kata kunci yang berbeda ya. Saya menggunakan kata kunci dengan bahasa Belanda. Demak Koningen atau artinya itu raja-raja Demak. Nah, di sini muncul beberapa artikel dalam bahasa Belanda ya. Misalnya yang saya kira yang paling mendekati itu adalah yang nomor 3 tuh. Op Koms en Bloei van het Vorstendom Demak in de laatste Descent van de vijfde and the elfde half van de zesde eeuw. Itu adalah satu bagian atau satu tinjauan yang bisa kita perhatikan. Karena di sini jelas itu ada kata Demak di dalamnya. Nah, ini kalau kita klik, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kelihatan ya, di sini sebenarnya situsnya namanya Gistor. Jadi untuk Anda ketahui, Gistor itu adalah satu situs yang di dalamnya banyak sekali menghimpun jurnal-jurnal akademik. Jurnal-jurnal yang memang bereputasi tinggi sebagai sumber literatur bagi segala bentuk informasi ya. Baik itu informasi sejarah, kedokteran, ilmu alam, dan lain sebagainya. Nah, Anda bisa lihat di sini ada 1 of 38 pages. Jadi ada 38 halaman yang membahas tentang Kerajaan Demak. Dan ini masih menggunakan bahasa Belanda gitu. Nah, sifat atau karakter dari penulisan semacam ini adalah book chapter ya. Anda bisa lihat di pojok kiri atas itu book chapter. Jadi judul ini itu merujuk pada satu subbab atau satu bab dalam suatu buku. Jadi si pengelola Gistor ini tidak menampilkan buku itu secara utuh, hanya menampilkan penggalannya saja. Masih beruntung kita bisa membaca secara online. Kadang-kadang bisa juga kita jumpai ketika kita sudah sampai di laman seperti ini, ternyata kalau mau baca kelanjutannya, maka kita harus berbayar. Mungkin bisa membayar $3 atau $10. Nah, ini ternyata khusus untuk artikel ini itu free ya. Bisa kita peroleh secara bebas dan bisa kita baca secara bebas. Nah, saya membayangkan kalau Anda melakukan aktivitas seperti ini setiap harinya, itu sudah berapa buku yang bisa Anda dapatkan. Saya menjelaskan seperti ini saja itu mungkin hanya beberapa menit ya. Tapi coba kita refresh otak kita, kita bayangkan kalau kita melakukan hal semacam itu sudah berapa buku yang berhasil kita kumpulkan. Maka jangan aneh kalau sekarang ini terkadang beberapa orang yang sudah mengetahui jalan seperti ini kadang-kadang menomorduakan perpustakaan. Bukan karena maksud tidak ingin perpustakaan, tapi karena dia sudah tahu kunci atau cara mendapatkan literatur di dunia digital. Tinggal mungkin yang nanti Anda akan upgrade
itu adalah mulai mencermati jurnal mana saja yang punya reputasi baik untuk diikuti. Karena kalau Anda terjun di dunia perjurnalan ya, mengetahui seluk-beluk jurnal, akan ada informasi bahwa tidak semua jurnal itu memang layak diikuti. Ada beberapa jurnal itu yang proses penyaringan artikelnya itu tidak jelas gitu ya. Tidak ada jenjang-jenjangnya, tidak ada jenjang reviewer gitu. Sehingga artikel yang ditampilkan tuh apa adanya tanpa ada teknik editing atau proses pembacaan ulang gitu. Makanya ini saya kira perlu Anda perhatikan ya, bahwa di masa setelahnya Anda juga sudah mulai memahami atau mengetahuilah jurnal-jurnal mana yang layak untuk kita kutip dan mana yang tidak gitu. Baik, saya kira ini materi awal kita pada hari ini tentang Google Scholar ya. Saya menyarankan betul agar Anda mencoba dan mempraktekkan secara mandiri bagaimana cara mencari sumber di Google Scholar. Terutama bagi Anda yang mungkin mendapatkan tugas menulis makalah, Anda bisa mencoba cara saya ini untuk memperoleh sumber. Ya, saya tunggu pertanyaan Anda di kolom komentar channel YouTube saya. Jadi saya sangat senang kalau di antara kalian ada yang respon, ada yang bertanya, meminta penjelasan lebih lanjut gitu. Karena saya kira bukti paham kalian itu adalah ketika Anda bertanya gitu. Kalau Anda yang diam, itu di antara dua itu, antara mengerti dan tidak mengerti. Jadi ketika ada yang bertanya, berarti setidaknya ada beberapa bagian di penjelasan saya yang sudah Anda pahami, lalu Anda tertarik untuk mempertanyakan dulu. Ya, kita akan berjumpa pada video pengajaran berikutnya. Saya selalu berdoa pada kalian, semoga senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan Allah, dan senantiasa berpikir positif dengan keadaan yang saat ini kita jalani. Terima kasih. Salam sejarah.